Penis membenarkan semua masjid dibuka sepenuhnya mulai Rabu ini dengan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP diperketat. Raja Muda Perlis Tuanku Sheikh Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, hanya anak kariah yang telah melengkapkan vaksin COVID-19 akan dibenarkan hadir ke masjid. Maksud vaksin lengkap adalah selepas 14 hari dari tarikh menerima suntikan dos kedua bagi vaksin jenis Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac. Bagi vaksin jenis Johnson & Johnson dan CanSino adalah selepas hari ke-28 dari tarikh suntikan dos kedua. Titah baginda menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis malam tadi. Tuanku Sheikh Faizuddin yang juga yang dipertua MAIPS bertitah sebagai langkah kawalan dan penyelarasan, surau atau tempat solat umum lain masih ditutup melainkan mendapat kebenaran khas MAIPS atau Jabatan Agama Islam Perlis JAIPS. Baginda bertitah individu yang terlibat dengan aktiviti rentas sempadan tidak dibenarkan hadir ke masjid dalam tempoh 2 minggu dari tarikh terakhir melakukan aktiviti itu dan semua jemaah yang hadir di masjid perlu mematuhi SOP keselamatan dan kesihatan yang ditetapkan. Selain solat fardu dan solat Jumaat, aktiviti lain yang turut dibenarkan adalah solat jenazah, kuliah agama, ceramah, akad nikah dan jamuan makan dengan cara mengedar makanan yang siap dibungkus. Titah baginda.